Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibinal mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina al-mustafa rasulillahi sallallahu 'alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'aziz. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kena bersyukur? Pertama, kerana kita menjadi hamba kepada Allah yang taat. Kerana ada orang jadi hamba Allah yang engkar. Tapi kita alhamdulillah, Allah pilih kita jadi hamba Allah, makhluk Allah, hamba Allah, dan kita boleh memilih untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. So kita boleh buat baik, datang majlis ilmu macam ni, sembahyang fardu jaga, aurat jaga. Dan ni bukti yang kita ni taat kepada Allah. Okay. Yang keduanya, kita menjadi hamba Allah yang taat, kita bersyukur kerana kita dipilih menjadi hamba, di kalangan hamba Allah yang taat ni ramai. Daripada dulu sampai sekarang, ramai lagi hamba Allah yang taat. Tapi kita bersyukur lebih lagi daripada orang lain sebab kerana kita dipilih di kalangan hamba-hamba yang taat ini, kita adalah hamba Allah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, bulan yang kita kena rasa seronoknya menjadi umat Nabi Muhammad. Excitednya kita, terima kasih, kita rasa happy sangat kerana kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kerana ramai lagi orang lain yang baik-baik, yang hamba-hamba Allah yang lain, ya Allah pilih mereka. Contoh 70 orang yang beriman, yang baik-baik di kalangan zaman Nabi Nuh, yang naik bahtera Nabi Nuh tu. Mereka orang terbaik tu yang beriman daripada Nabi Nuh alaihissalam, tapi mereka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 70 orang antara yang terbaik di kalangan Bani Israel yang beratus ribu yang ikut Nabi Musa pergi menyeberangi laut yang dibelah. Akhirnya Fir'aun mati depan mata dia. Akhirnya mereka semua hebat mengaku beriman kepada Nabi Musa. Tapi bila Nabi Musa tinggalkan mereka, 40 hari sahaja Bani Israel kembali engkar kepada Allah. Yang baik hanya 70 orang je yang baik-baik. Akhirnya Nabi Musa ambil 70 orang ni, bawa naik atas Bukit Terusina minta ampun kepada Allah. Sampai macam tu sekali. Baik juga tapi mereka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Hawariyun, orang yang hebat, yang baik-baik di kalangan umat Nabi Isa AS, juga orang hebat. Al-Hawariyun, lepas Nabi Isa wafat, orang-orang yang nak berpegang teguh dengan agama ni, hingga dia menjadikan Al-Hawari, iaitu orang-orang hebat, umat-umat Nabi Isa. Ada yang kata buat patung dan sebagainya, nak simpan ke rumah supaya ada dapat aura kehebatan orang-orang tu. Bukan nak menyembah orang tu tak, tapi buat patung-patung. Generasi awal je tak sembah. Tapi lama kelamaan, generasi dah makin jauh. Patung-patung tu lah yang mereka sembah. Sudahnya. Mereka
Asalnya Al-Hawari orang hebat-hebat, hamba Allah yang taat, tapi mereka juga bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tanya diri kita, apa hebat kita sehingga kita boleh menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah tengok Nabi tetapi boleh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Berapa ramai orang yang menjadi hamba Allah yang pernah tengok Nabi depan mata, melihat kecantikan fizikal, rupa parah semua sekali, akhlak tak payah cakap lah, personality, karakter, siapa yang berhubungan dengan Nabi, semua happy. Tapi mereka menolak Rasulullah sebab bawa ajaran yang berbeza dengan apa yang telah mereka beriman untuk nenek moyang mereka selama berpuluh tahun, generasi demi generasi. Hanya mereka menentang sebab Nabi bawa benda lain daripada mereka sahaja. Sebelum Nabi declare, masa umur Nabi 40 ke bawah, sebelum Nabi declare yang Nabi ni Nabi, Nabi ni Rasul, semua orang suka gelaran Al-Amin. Budak-budak kecil kalau tanya, kenal tak Muhammad Abdullah? Kenal Muhammad Al-Amin. Semua orang tahu. Tetapi kerana Nabi bawa je risalah, orang mula benci kepada Rasulullah SAW. Setelah kerana mereka kenal, ini orang terbaik. Ini orang yang paling hebat di kalangan Bani, di kalangan Bani Quraisy, di kalangan orang Arab. Ini memang tak ada siapa boleh challenge ni. Kalau berniaga, bagus. Cakap seronok dengan dia, kalau jumpa tengok muka pun tenang, semua orang tahu. Tapi mereka tidak dipilih untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kita Allah pilih beriman kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kita tak pernah langsung tengok Nabi SAW. Jadi sebab tu kita kena bersyukur sangat-sangat Rabiul Awal, dia menambah lagi semangat kita. Kan, hujung dinding belakang tu ada gambar Masjid Nabi, saya tak silap belakang, betul ke tu? Atas notis buat biru tu, tu atas kepala tu, bukan raudhah ke tu? Ha, atas notis buat biru tu, saya tak nampak sangat, raudhah ke tu? Ada mimbar Nabi, ada kapit hijau, betul ke tu? Ha, payah nak dapat gambar macam tu yang diframekan, biasa dalam internet banyak lah, betul kan? Saya rasa betul tu, raudhah kan? Nampak berjauh tu mimbar tu, betul lah tu kot, tiang-tiang tu kan. Ha, tu sebelah kiri ni kubah warna hijau, belah kanan Masjidil Haram. Tu raudhah ke tu belakang tu? Raudhah. Ada orang tak kenal ni benda ni ni, sebab dia tak appreciate Rasulullah SAW. So apa-apa saja kaitan dengan Nabi, orang pernah tanya ni, apa ada bawah kubah hijau dekat masjid dekat Madinah ni, tempat imam? Orang jawab, tempat imam. Baik biasa kan masjid kan, bawah kubah kan tempat semayang, tempat imam semua. Dia boleh jawab tanpa rasa bersalah, bawah kubah hijau ni adalah tempat imam. Ini bukan tempat imam, ini makam Rasulullah SAW. Rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bersambung dengan masjid, yang sebelah dengan raudhah, yang Nabi kata mabaina mimbari wa baiti raudhah miryadil jannah, apa yang ada di antara rumah aku dan mimbar aku adalah taman-taman syurga. Siapa yang berdoa di dalamnya, Allah tidak akan tolak. Tapi ada orang yang dia biasa-biasa je dengan Nabi. Kan yang lagi dahsyat lagi, ini bukti ya, yang lagi dahsyat lagi. Ada orang tulis dekat media sosial, ni orang Melayu Islam kita, na'udzubillah, harapnya bukan anak kita, bukan orang yang kita kenal lah kalau boleh. Ya. Dia kata apa, ya kita perlu kenal kisah-kisah Nabi kerana nak ambil pengajaran. Tapi bukanlah pula suruh dijadikan bahan angau mabuk cinta pula. Nabi Muhammad tu nak kata hebat sangat, Allah biasa-biasa je. Nak kagum sangat pun jasanya tak adalah besar mana, setakat jadi kaunselor perpaduan zaman Arab Jahiliyah sahaja. Ni kat media sosial eh. Wallahu a'lam. Kita harap orang ni dah bertaubat lah. Sebab statement ni kalau tengok kepada tarikhnya macam dah lama, mungkin orang buat keluar balik kan. So harapnya orang ni dah bertaubat, dah berubah, dia dah jadi orang yang betul-betul sayang Nabi, dia betul-betul cinta Nabi, dah amalkan sunnah-sunnah Nabi lah kita harapnya. Tapi dia kata ada orang berani keluarkan perkataan macam tu, yelah control damage, minta maaf balik lah dan bertaubat lah ya. Tapi nak kata boleh buat salah yang terang-terang tu bukan satu benda lah, kalau tersilap cerita lain. Ya, tapi kalau boleh buat tanpa rasa bersalah tu something wrong, kecuali dah kena push then baru nak minta maaf balik. Okay.
Macam orang pergi buat apa, gambar kat kubur Kristian. Kan? Memang boleh minta maaf, boleh je. Tapi sengaja buat, sengaja bad marketing is marketing, kan? So, sama viral hari ni semua orang suka ni. Iyalah, memang orang telah minta maaf, ya. Tapi jangan lupa sebelum dia minta maaf, saya dah ada dah screenshot. Bahan ni insya-Allah lah kita ni orang kebagi. Sebab kerjanya suruh hentam balik. Kan, orang hentam kita sudahnya. Sebab yalah, nak cakap secara tegas ni bukan semua orang boleh cakap, tapi insya-Allah kita cubalah buat mana yang kita boleh. Orang akan bagi bahan kepada saya. Sebelum nak minta maaf tu, dia dah, orang dah screenshot dah dekat face, dekat fan page business owner ni punya statement. Terima kasihlah semua netizen ya kerana viralkan gambar fotografi kita orang di kubur Kristian ni. Kadang-kadang macam perlilah kan orang yang viralkan. Dan kami dah dapat tempahan yang banyak dah. Dengan viral tu, terima kasih, kami dah dapat tempahan yang banyak. Ni sebelum dia minta maaf. Yang menangis-nangis kat video yang menangis-nangis tu ya. Kalau ibu-ibu sempat update benda ni. Ramai orang boleh buat control damage. Boleh. Ramai orang boleh minta maaf. Ramai orang. Tapi memang tujuan dibuat tu memang dah niat siap-siap. Aku buat dulu dan tak apa minta maaf. Sebab tu dah jadi satu benda yang normalisasi dalam negara kita. Ya, orang hari ni cepat memaafkan. Sebab nak buat macam mana, tak ada hukuman. Tu je. Sistem hukuman kita agak lemah. Sebab dalam 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 Islam, dalam dalam psikologi, hidup manusia ni dia kena ada elemen hukuman. Kenapa orang suka langgar undang-undang? Sebab hukuman tu tak straight. Saya sendiri pun, kan? Kita sendiri minta nego dengan polis. Tapi keluar negara tak ada. No negotiation. Saya driving di Australia. Kalau ditulis tu 70, 70 lah kita buat Malaysia. Taubatlah hum. Mentakkan bawa highway besar-besar 70. Tapi kita tahu dia kuat kuasa undang-undang betul-betul. Memang no compromise. Kan? Kita bukan tak ada undang-undang, cuma ada kompromi. Sebab apa kita pakai budaya ketimuran, jadi mudah maafkan orang katanya. Ada negotiable, boleh atau budi bicara. Nasiblah kan. Kita pun seronoklah kalau polis boleh budi bicara. Tapi satu sudut akhirnya implementation kepada enforcement, kita ada masalah. Kan? Orang hina agama, hina Nabi, kita ada undang-undang. Tapi no enforcement. Tak ada penguatkuasaan. So orang boleh hina dan sebagainya. So ibu ayah muslimin dan muslimat rahmati Allah, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, bila kita berbicara tentang Nabi SAW, saya nak ambil peluang lah hari ni ya. Saya rasa mungkin ayat kita yang pasal sambungan surah Yunus tu, surah Al-Anbiya tu, nanti kita ganti pada hari yang lain. Saya nak ambil kesempatan bulan Rabiul Awal ni untuk kita refer ayat 128 dan 129 surah At-Taubah. Mungkin kita flashback sekejap ke belakang. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 dalam Al-Quran. Dua ayat yang terakhir sebelum masuk surah Yunus. Dua ayat terakhir sebelum masuk surah Yunus. Ya Allah, Allah ni purposely turunkan ayat ini supaya kita ni recognize Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi ayat lain. Cuma ayat ini satu ayat yang pada saya, satu dua ayat ini yang mungkin dilupakan oleh manusia. Walaupun mungkin ramai orang hafal ayat ni. Tapi sekadar hafal ayat-ayat. Ayat 128, 129. Dua ayat terakhir surah surah At-Taubah. Muka surat berapa? 207. Kalau siapa yang guna kitab yang ni, tafsir Al-Quran prakata ni 207. Dua ayat yang terakhir. Mungkin orang hafal ayat lah. Qad ja'akum. Dia ada khasiat-khasiat tertentu lah. Sampai yang baca ayat ni ya. Untuk kemudahan. Ada masalah. Baca ayat ni insyaAllah. Allah permudahkan kita. Allah bagi jalan keluar daripada sebarang masalah kita. Macam mana maksudnya? Kita dah hafal dah. Tiba-tiba terlupa. Terlupa maknanya kita nak mati. Ada yang kata sebenarnya kalau kita hafal satu ayat dan kita lupa, oh dah tahu tanda-tanda wallahu a'lam, tu saya tak ada jawab. Mungkin wallahu a'lam, mungkin juga dia mungkin tu amalan para ulama lah, so ulama sampaikan mungkin, cuma di luar pengetahuan saya lah. So siapa yang hafal ayat Quran, especially ayat ni spesifiknya ayat ni
Mungkin nanti saya check balik kan, kalau inilah. Tapi benda tu pada saya bersetuju kalau benar ya, sebab ulama-ulama ni kebanyakannya mereka tahu tanda-tanda mereka untuk mati. Dan saya sendiri pun ada pengalaman. Saya zaman saya di pondok di Batu 26 Bangga Datuk dulu, Madrasah Irsyadiyah Ad-Diniyah, dia bekas pondok. Antara ulama Nusantara yang ada adalah Tok Guru Haji Ghazali bin Arsyad. Tok Guru Ghazali Arsyad ni anaknya siapa? Bukan. Anaknya Allah Subhanahu Muhammad. Dia ramai ulama-ulama besar, antaranya ni ulama yang besar di Perak. Ya. Yeah. Dia bagi tahu tentang kematian dia. Malah dia well prepare tentang kematian. Dia minta kita semua, anak murid dia semua, untuk ulang baca Quran, tukar-tukar syih baca Quran. Dia boleh tahu dia nak mati bila, dia siap minta nak wuduk, solat, dia meninggal dunia. Kan? Wallahu a'lam, mungkin amalan-amalan antaranya, wallahu a'lam, mungkin ayat-ayat tertentu yang mereka hafal yang memang purposely supaya boleh persediaan mereka untuk menghadapi kematian. Eh? Nanti saya refer yang tu macam mana tentang intisari ayat ni. Eh? Cuma yang paling utama adalah tentang khasiat, nanti saya akan refer, cuma intisari yang kita nak bincang pada hari ni. Khasiat tu memang betul sebenarnya. Saya ada belajar dulu tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi ni yang saya rasa dekat Malaysia jarang kita baca. Cuma saya sempat belajar kitab tafsir An-Nasafi. Dia akan ajar kita tentang tafsiran surah-surah tertentu dalam Quran beserta khasiatnya sekali. Saya rasa saya nak ni baliklah tafsir An-Nasafi ni sebab dia jarang di-establishkan di pengajian-pengajian masjid surau kita. Maknanya kita belajar satu surah, bukan sekadar belajar intisari dia, surah tu cerita apa-apa dan khasiatnya kalau kita amalkan surah tu. Fadilat-fadilat, khasiat dan fadilat dia. Eh? Contoh surah Quraysh, orang nak pergi mancing contoh. Baca surah Quraysh. Kan? Pergi mancing, nanti dapat. Dan saya pernah amal benda tu tadi. Jadi kita rasa, oh seronoklah rupanya tafsir An-Nasafi ni. Contoh eh. Ada satu lagi buku yang saya bercadang satu hari nanti, tafsir An-Nasafi satu lagi, Hikmah At-Tashri'iyah. Ini buku ulama-ulama buat ni, buku dalam bahasa Arab. Kan? Hikmah At-Tashri'iyah. Mana setiap pensyariatan-pensyariatan yang Allah bagi dekat kita ni, puasa Ramadan ke, tutup aurat ke, apa benda semua, ya Allah syariatkan, mana Allah fardukan kita untuk kita buat, apa hikmah yang tersembunyi? Kenapa sebab? Apa akhirnya hasil, impact daripada kita buat benda tu. Itu pun bagus juga. Sebab ialah, benda ni dikira sebagai galakan kepada kita. Sebab kita ni kan nak buat sesuatu kerana sesuatu. So bila kita tahu kita buat ni kerana ini, jangan kita jadi semangat untuk nak buat. Jadi mudah-mudahan. Sebab kita kan suka beramal dengan amalan-amalan. Sebab kita kenal diri kita tak mampu nak beramal macam orang dulu. So kita perlu ada amalan spesifik yang mungkin orang boleh jadikan, yang kita boleh jadikan sebagai rutin, harian, kan, tabiat kita. So tak salah untuk kita beramal-beramal macam tu. Okay. So dalam ayat 108-109 surah At-Taubah, dua ayat terakhir ini sebelum masuk surah Yunus ni, Allah sebenarnya sengaja untuk nak bagi kita ni mengenali Rasulullah SAW melalui dua ayat ini. Eh? Dalam ayat tu, dalam ayat 108, Allah kata sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri. Sebab ayat ni kan turun kepada orang Arab. Jadi memang Nabi ni di kalangan orang Arab tu sendiri. Mana bukan orang lain ni? Arab. Sebab keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah Arab. Eh? Keturunan Nabi Ishaq, dia pergi ke Yahudi, Bani Israel, kan. Sebab daripada Nabi Ishaq itulah Yaakob. Kan, daripada Yaakob itulah lahirnya keturunan Bani Israel. Yaakob tu gelaran lain bagi Nabi Yaakob adalah Israel. Israel bermaksud hamba Allah. Kan. Jadi Bani keturunan Nabi Yaakob. Bani Israel berarti Bani Yaakob. Jadi 12 orang anak Nabi Yaakob termasuk Nabi Yusuf tu, 12 orang tu lah yang melahirkan 12 kelompok Bani Israel. Yang akhirnya terbelah laut pun 12 belahan tu lah. Mana hasil daripada anak-anak Nabi Yaakob ini. Okey. So bila Allah kata sungguh telah datang kepada kamu Rasul di kalangan diri kamu sendiri. Benda ni, satu benda yang kita boleh ambil penting bahawa sebenarnya
Ini jugalah berdasarkan doa dan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim kan bila dia akhirnya berlaku satu keputusan yang terpaksa pisahkan antara Siti Hajar dengan Siti Sarah. Masa tu sama-sama duduk kat Palestin. Dan akhirnya mereka decide, dan akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bawa Siti Hajar sama anaknya Ismail alaihissalam pergi ke Mekah. Pergi ke sebuah dataran yang tak ada apa-apa. Yang hanya ada batu-batu dan juga ada tanah yang kontang, lembah yang kontang, wadi zizara'in. Tumbuhan pun tak ada. Kalau kita perasan Mekah zaman dulu, siapa yang pergi mungkin tahun 80-an ke even tahun 90-an, tak masuk tahun 2000. Mekah yang zaman lama tu, kita boleh nampak bukit penuh keliling. Saya first time pergi Mekah tahun 2002. Tahun 2002 masa tu. Okay, kita consider masjid lama lagi lah. Masjid Haram tu consider lama lagi. Yang Zamzam pun boleh masuk bawah lagi. Masa tu keliling tu semuanya, hotel-hotel tak ada lagi. Hotel pun sikit. Yang ada pun gunung-gunung hitam, gunung-gunung yang gelap tu. Kita boleh nampak lagi tiang-tiang lama masjid semua. Okay. Memang nampak lembah dia, tanah tinggi. Kita nak pergi masjid tu, naik bukit, turun bukit pun nampak Masjid Haram. Kan? Jalan kaki relax. Masa tu muda lagi, awal 20-an. Relax jalan kaki. Sekarang ni Allah. Hotel depan masjid pun rasa jauh. Okay. So, nak kata tak ada apa-apa. So, Nabi Ibrahim bila tinggalkan anak situ dengan Siti Hajar dekat situ, kalau fikir memang tak logik lah. Layak ke seorang bapa, seorang suami tinggalkan isteri dengan anak dekat tempat yang tak ada apa-apa ni? Logik tak? Kan? Kalau kita fikir, kalau kita bawa lah, kalau lah ada orang ambil poin ni masuk dalam teori kekeluargaan ke apa, mana Nabi Ibrahim ni tak bertanggungjawab lah. Kan? Apatah lagi kalau masuk ke pula teori yang suruh sembelih anak tu. Dah lah lama tak jumpa, jumpa pula tiba-tiba nak sembelih pula anak. Alasan mimpi. Kan? Oh, kalau orang putih ambil cerita ni sebab dia tak faham konteks. Yeah? Sebab bila Nabi ni dia ada mukjizat, dia ada benda-benda yang kharikul lil adah, ada benda-benda yang di luar kebiasaan. Yang baru orang tak boleh fikir logik sebab dia adalah arahan daripada Allah. So Allah arahkan hantar ke sini. Okeylah, sudah Nabi Ibrahim hantar sini, dia pun kalau ikutkan naluri kemanusiaan memang dia tak akan buat. Tapi oleh kerana dia memenuhi arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia buat juga benda tu dan akhirnya dia hantar juga anak ke situ dan ditakdirkan dia berdoa. Lepas dia bina Kaabah, lepas dia settle down semua benda semua, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa dengan satu doa. Ada banyak, ada beberapa doa. Cuma ada satu doa yang ada kaitan dengan ni. Ayat 128 ni. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah kata apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Allah, kau bangkitkanlah di kalangan mereka yang duduk sekitar Kaabah ni. Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, kau bangkitkan di kalangan mereka-mereka yang ada, di kalangan mereka yang duduk di sekitar Kaabah ini sebab lepas dibina Kaabah ni. Rasulan minhum. Rasul di kalangan mereka sendiri. Jangan di kalangan nabi-nabi lain datang dari jauh, datang situ. Nak yang melahir daripada situ. Yatlu alaihim ayatika, yang boleh membacakan kepada mereka dan menerangkan kepada mereka ayat-ayat keteranganmu. Wa yu'allimuhumul kitab, boleh mengajar kepada Al-Quran dan juga ajaran-ajaran panduan-panduan agama. Wa yuzakkihim, dan memberikan kecerdikan, kecerdasan kepada mereka supaya mereka mentauhidkanmu, ya Allah. Mana Nabi Ibrahim, dia dah ada naluri dan insting itu. Harap sangat, ya Allah, kau lahirkanlah Nabi ini di kalangan yang ni pula. Sebab Nabi Ibrahim, ialah mana sebetulnya naluri kan. Kenabian, dia nalurinya begitu. Dia akan bersambung, keturunan bersambung. Kan semua ni bersambung sehingga ke Nabi Adam sudahnya. So daripada itulah, Rabbana wabas fihim, ya Allah utuskan, bangkitkan di kalangan mereka Rasul daripada kalangan mereka sendiri. Di kalangan orang Arab dan orang yang duduk di sekitar Mekah tu. Di sekitar Kaabah. Maka ayat 128, Allah sebut, laqad ja'akum rasulum
min anfusikum. So ayat ni direct turun kepada orang yang duduk sekitar Kaabah, orang-orang Mekah pada masa tu, telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan diri kamu sendiri. Maknanya di kalangan manusia, di kalangan Arab pada masa tu. Jadi orang Arab no excuse sepatutnya. Sebab dia ni manusia macam orang Arab juga, makan pun sama, pakaian pun sama, apa semua sama. Habit mungkin tabiat budaya sama. So sepatutnya tak boleh tolak. Logiknya begitu. Dia memang, dia pun memang sebagaimana saya sebut tadi, sebelum umur Nabi 40 tahun, siapa yang tak suka dia? Sehingga kan diceritakan orang-orang VIP-VIP Mekah yang banyak duit, banyak harta ni, kalau mereka ni pergi travel tu kan nak buat harta-harta sekali. So harta-harta yang penting-penting ni, yang mahal-mahal ni, dia tak percaya kawan-kawan dia, sama-sama kawan-kawan ni, kelab golf, kelab mana semua ni, tak. Dia tak percaya. Sebenarnya dia suruh siapa simpan harta-harta ni? Muhammad bin Abdullah. Walaupun Muhammad tu bukanlah level dia orang. Pada dia Muhammad businessman biasa je, pengembala dan sebagainya. Cuma nak katanya, percaya je mereka kepada Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Nabi. Tapi mereka hanya menolak selepas Muhammad bin Abdullah, selama ni mereka percaya. Bila Nabi start declare saja, aku Rasulullah. Start suruh tinggal apa yang mereka dah sembah. Kan kita ingat lagi kan sejarahnya, bila Nabi SAW duduk dekat satu bukit. Bila Nabi duduk dekat satu bukit, area Safa dengan Jabal Abi Qubais. Bukit Safa, perasan Bukit Safa. Sebab kita nak sa'i tu kan, nak pergi ke Marwah. Opposite Bukit Safa, mana kita keluar daripada pintu sepas sa'i tu, ada laluan orang jalan kaki tu. Ada satu bukit, ada istana tu. Itu dia panggil Jabal Abi Qubais. Bukit yang pertama dibina dalam sejarah dunia. Sejarah bumi. Selepas dataran yang pertama, iaitu dataran Kaabah. Bukit yang pertama. Bukit tu sangat mulia tu. Bukit Jabal Abi Qubais. Sebab tu istana dibina situ. Banyak lagi tempat lain dia boleh pilih. Situ dibina. Ada sejarah. Kalau buka buku-buku klasik lama, kan, memang siapa-siapa yang ada masalah, ada penyakit ke apa, dia orang sengaja purposely pergi menginap dekat area Jabal Abi Qubais. Ni cerita orang dulu-dulu punya. Kan, kelebihannya daripada bukit tu. Okey, tak apalah kita tinggalkan yang tu. Cuma nak katanya, Nabi pernah berhimpun dekat kawasan tu, antara Bukit Safa dengan Jabal Abi Qubais tu. Nabi kata kepada orang Quraisy, percaya tak? Nanti ada beberapa tentera-tentera berkuda akan datang menyerang kita di Mekah ni. Menyerang kita. Muhammad bin Abdullah, siapa yang tak percaya dia? Semua benda orang percaya. Bila semua orang kata, bal anta al-amin. Kamu kan orang yang kita percaya, mana pernah kalau Muhammad yang cakap, siapa yang tak percaya? Akhirnya bila semua orang macam tu, so Nabi pun akhirnya declare, aku adalah Rasulullah. Aku diutuskan untuk supaya kamu semua meninggalkan sembahan-sembahan kamu dan kamu mentauhidkan serta menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang percaya tak bila Nabi cakap macam tu? Orang percaya tak bila Nabi yang cakap macam tu? Sebab dah 40 tahun orang kenal ni, memang orang yang paling integriti, paling jujur, paling segala-galanya yang baik-baik, dalam rupa paras baik, akhlak bagus semua. Jadi bila Nabi sebut macam tu, orang sepatutnya orang percaya tak? Sepatutnya. Memang orang percaya pun, cuma orang tak berani nak percaya. Tak berani. Sebab benda ni benda baru. Dan kalau siapa-siapa terus sokong kan, tiba-tiba kontra dengan pembesar-pembesar kan, nanya pula. Jadi semua orang senyap jawapannya. Semua orang senyap. Senyap dan tak cakap apa-apa. Sebab yang cakap ni Muhammad. Dalam hati semua orang akan kata, betul ni yang dia cakap ni. Tapi ni benda baru ni. Tok nenek moyang kita tak pernah buat macam ni. Dia suruh pula kita hancurkan 360 berhala yang ada kat Kaabah semua. Jangan main-main ni. Tapi ni yang cakap ni Muhammad. Macam mana eh? Semua orang macam nak cakap tapi tak boleh. Tak lepas. Sehinggalah kepada seorang lelaki ni. Dialah orang pertama yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disembelih 100 ekor unta. Sebab gembira, sangat happy dapat anak buah ni. Dia pak cik Nabi kan, dia adik-beradik dengan bapa Nabi Abdullah, adik-beradik dengan Hamzah, dengan Sayyidina Hamzah, adik-beradik dengan Abu Talib, adik-beradik dengan Sayyidina Abbas. Semua-semua ni bapa saudara Nabi ni, dia juga bapa saudara Nabi. Itu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ni dialah orang pertama yang bergembira dengan kelahiran, sehingga disembelihkan 100 ekor unta
dan dibebaskan pula hamba. Kan hamba dia siapa? Suhaibah al-Aslamiyah yang akhirnya jadi hamba, yang jadi ibu susuan Nabi yang pertama selain daripada Halimah tu Sa'diyah tu, Halimah bintu Zuhaib. Bebas hamba, nak kata happy sangat. Dia lah orang pertama yang bergembira dengan kelahiran Nabi, dan dia jugalah orang pertama yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi declare saja dia jadi Nabi, setelah 40 tahun semua orang suka dia. Dan bila Nabi cakap saja Nabi suruh tinggal benda yang tak elok, apa yang Nabi cakap tu sebenarnya betul, naluri kemanusiaan. Sebab orang jahiliah ni bukan semuanya jahat, dia ada yang kebaik lah, macam lah orang non-Muslim ni ada yang jahat suka lawan Islam, ada yang baik je. Kan baik je, elok je, cakap pun cakap bahasa Perak, bahasa Kelantan, dan macam orang Melayu dah bercakap je kan. Kalau berjanji pun insyaAllah kan, ada je baik-baik. So yang jahiliah pun begitu juga, dia bukanlah semua orang bertelanjang, tak ada yang tak boleh masuk, aku tak boleh dah telanjang, malu lah. Ada yang suka mabuk, ada yang tak. Walaupun mereka dalam zaman jahiliah 500 tahun tak ada Nabi, tapi ada je yang naluri baik tu ada. Sebelum Nabi sampai dakwah begini, ada orang yang macam, eh betul apa Muhammad cakap ni, aku dah lama dah aku setuju, cuma aku tak boleh buat apa-apa lah. Semua cakap dalam hati, tak boleh nak menzahirkan persetujuan tu. Semua orang senyap, eh ni cakap ni Muhammad, walaupun apa yang dia bawa ni benda baru, eh tapi ni Muhammad kot. Sehinggalah Abu Talib keluar perkataan, tabalak ya Muhammad, celaka kau ya Muhammad, alihadha jama' tanah, kerana ini kau himpunkan kami. Bila pembesar yang cakap, menteri punya level yang cakap, malahnya VVIP Mekah pada masa tu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Talib, ini semua orang hebat-hebat Mekah ni, public figure ni. So kalau public figure dan cakap pula pakcik sendiri, maka orang pun beranilah untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ni di kalangan mereka, mereka kenal semua attitude, semua pasal Nabi mereka kenal, tapi bezanya mereka menentang sebab bawa benda baru saja. Sebab itu ibu-ibu semua, hari ni siapa yang nak selamat, dia ajak orang buat baik je. Cegah mungkar jangan. Sebab kalau cegah mungkar, kita akan start dibenci. Setuju tak? Ibu-ibu, ajak je orang pergi masjid. Atau jom dek kita pergi semayang, jom dek kita pergi masjid ada korban, jom dek kita ada ceramah Muhammad Rasul, ajak. Orang takkan marah kita, kalau orang tak nak pergi pun orang tak nak marah. Tapi kalau kita start halang orang ataupun bagi tahu yang dia buat ni salah. Dek, kita ajak pergi masjid, kita beritahu, dek apa ni lepak sini ni kan salah ni, tak elok maghrib ni. Orang suka tak kita? Apa ni buka aurat ni? Kita start kacau. Kita start kacau, orang suka tak kita? Kan? So Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, dia tak adalah nak menghalang-halang orang buat benda bahala. Nabi takkan halang sebab Nabi belum diutuskan untuk menyampaikan dakwah tu. Walaupun peribadi Nabi tak boleh nak masuk dengan semua attitude ataupun karakter orang Mekah pada masa tu. Sebab tu kita kata kerja dakwah ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. So kalau kita nak jadi sebaik-baik umat, umat Nabi Muhammad yang terbaik di kalangan semua manusia yang Allah cipta, ada tiga syarat. Tak muruna bil ma'ruf, kamu suruh orang, ajak orang buat baik. Watanhauna anil munkar, kamu cegah orang buat jahat. Watu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Nombor satu, ajak orang buat baik, ramai orang boleh buat. Tapi tanhau nak anil mungkar, cegah jahat. Yang ni tak ramai orang nak ambil. Yang ni ramai kata suruh ustaz-ustaz je lah buat. Dan ustaz-ustaz pun bukan semua mampu untuk nak cegah mungkar. Kalau tak ada kekuatan, kalau desakan-desakan, tekanan dan sebagainya, adalah risau tu juga. Kita manusia. Ustaz pun macam mana pun manusia. Yang lantang, yang boleh semua benda dia tegur, kan dia tak fikir apa-apa sebab kalau dia rasa dia kukuh, dan dia boleh buat semua benda tu. Kan, contoh macam Dr. Mazhar ke, Ustaz Azhar Idrus ke, kan, yang memang dia ni pengikutnya ramai, background dia, ekonomi dia, family dia, semua kukuh. Kan, jadi dia boleh anytime nak tegur siapa, nak tegur pembangkang boleh, tegur pencadang boleh, tegur kerajaan boleh, siapa nak sebut nama dia tak ada masalah.
kan, ada yang ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, dia boleh nak buat apa saja. Tapi kerja ini sebenarnya bukan kerja orang yang kukuh saja, siapa-siapa pun kena buat kerja ni. Cuma siapa yang mampu saja. So kalau dia nak jadi yang terbaik, dia kena buat benda ni. Dia bukan sekadar kerja ustaz, dia bukan sekadar kerja ustaz yang public figure saja, tak. Disuruh orang buat baik, yang ni ramai orang boleh suruh orang buat baik, kan? Tapi nak cegah mungkar ini, kak salah, kak buat ni, yang tu susah. Sebab nanti orang akan tak suka kita. Awak siapa? Nak tegur saja, kan? Walaupun saya macam ni, tapi hati saya baik. Yang lagi dahsyat lagi, yang kita takut hari ni kalau tegur orang, orang ambil gambar nombor plate kereta kita. Ha, tu yang lagi kita takut, kan? Tak ada pancit, tayar, calar, habis tak pasal-pasal. Jadi tak apalah, senyap sudah, lebih baik, selamat. Ini masalah kita hari ni. Rasulullah SAW mengambil cabaran ini dan Allah motivate Nabi. Ya, Nabi juga manusia, Nabi juga ada tekanan, Nabi juga stres menghadapi benda ni, dengan cabaran-cabaran tu. Maka Allah turunkan surah Muzammil, Allah turunkan surah Mudathir yang motivate Rasulullah SAW supaya Nabi rasa kuat. Allah masukkan pula surah-surah, cerita-cerita Nabi-Nabi yang lain, tekanan-tekanan daripada umat-umat yang terdahulu. Sengaja Allah masukkan untuk jadi pedoman kita, dan masa yang sama untuk motivate Rasulullah SAW juga. So benda-benda macam inilah berlaku kepada kita semua, ibu ayah semua. Maka penting kepada kita untuk kita kenal Rasulullah SAW supaya kita mewarisi. Kita ni adalah legacy umat Nabi Muhammad SAW. So jangan kita rasa sahabat-sahabat saja hebat, bila kita tak nak duduk dalam kelompok sahabat. So kita kena ambil apa yang mereka buat dulu dan kita kena teruskan pada hari ini. Itu yang Nabi kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu alaikum bin nawajis. Kamu hendaklah mengikut sunnah-sunnahku ataupun cara hidupku, jalan-jalanku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnah sahabat-sahabatku, khulafa'ir rasyidin ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali. Addu alaikum bin nawajiz, dan genggamlah dan gigitlah semua cara hidup, tingkah laku, apa yang mereka buat, laluan-laluan mereka ni ibarat kamu menggigit sesuatu dengan gigi geraham kamu. Kamu pegang sungguh-sungguh, mana ikut, follow apa yang cara yang mereka buat, then kita akan dapatlah duduk satu grup dengan mereka ni. Jadi ibu ayah yang dirahmati sekalian, bila Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan negeri kamu, okeylah, kita bukan orang Arab. Tapi at least Nabi ni manusia sama macam kita juga. Manusia. Cuma bezanya, dia tu Nabi, Allah beri mukjizat, Allah beri keistimewaan, Allah beri kelebihan, tidak diciptakan bumi ini, tidak diciptakan dunia ini kerana Allah memang nak cipta Nabi Muhammad SAW. Tidak diciptakan Nabi Adam, memang kerana Allah nak ciptakan Nabi Muhammad, maka Allah mulakan dengan penciptaan Nabi Adam. Memang mulianya Nabi Muhammad ini. Ya, tetapi dia juga adalah manusia macam kita. Cuma beza kita lemah, Nabi itu mulia. Jadi bila sebut manusia, laqad ja'akum rasul min anfusikum, Nabi ni manusia macam kita. So jangan kita kata dia Nabi bolehlah. Tak, dia manusia. Nabi juga berdiri, Nabi juga duduk, Nabi juga makan, Nabi juga mengantuk, Nabi juga letih, Nabi juga berpeluh, Nabi juga berjalan macam kita. Nabi juga perlukan kawan-kawan, Nabi juga bergurau, ada ketika marah, ada ketika serius, ada ketika Nabi nak happy-happy, nak berseronok, Nabi juga ada nafsu sama dengan isteri. Semua namanya apa, naluri manusia. So ada pada Rasulullah SAW, cuma naluri Nabi ni naluri yang terbaik, naluri yang ke arah kebaikan semata-mata, berbeza dengan naluri yang daripada kita. Jadi oleh demikian ibu ayah semua, kalau kita kenal Nabi, bila Allah kata, laqad ja'akum rasul min anfusikum, maka kita kena enjoy ada Nabi Muhammad yang sebenarnya kita boleh ikut dia. Sebab dia adalah manusia, dia bukan malaikat. Kalau kita kata dia Nabi tu, dia malaikat. Dan Nabi boleh hilang-hilang macam malaikat lah. Tak, Nabi macam kita manusia. Allah sengaja create macam tu supaya kita boleh ikut dia. Dan tiga karakter utama yang ada pada Nabi Muhammad SAW, Allah describe pada ayat 128 surah At-Taubah ini, yang juga sebenarnya kita kena amati. Supaya bila kita sambut melalui Rasul, kalau boleh kita ada karakter ini. Nabi SAW, dia ada satu karakter yang pertama, azizun alaihima anittum. Itu karakter pertama Nabi, yang Allah describe, yang Allah terangkan kepada kita supaya kita kenal Nabi. Apa dia?
Nabi ni yang namanya sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu. Mana Nabi tak nak kita ni susah. Nabi tak nak kita ni sakit. Nabi tak nak kita ni kena azab. Apatah lagi lah Nabi tak nak. Nabi terlalu risaukan kita. Terlalu berat. Nabi tanggung penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Mana Nabi kalau boleh biar semua benda-benda teruk ni, biar Nabi tanggung. Umat Nabi biar senang. Ibu ayah semua, kita kan ada anak-anak. Walaupun anak kita dah besar gini pun, dia dah boleh survive, kita tetap ambil berat pasal dia. Betul tak? Dia dah ada kerja dah. Tapi bila kita dengar cerita dia, kerja dia sekarang, Allah, kesiannya kamu. Mak tengok, kan? Kalau kita ada daya, kita nak supaya dia tukar kerja kalau boleh, kan? Apatah lagi anak kita yang kecil-kecil yang tak tahu apa-apa ni. Lagilah kita terlalu, semua benda yang susah payah kita kalau boleh untuk dia lah. Bila kita tak tidur malam pun, asalkan kebah demam dia ni. Kan kita tak tidur tak apa. Letih turun tangga dua tiga kali pun tak apa, asalkan anak nak susu tak apa, sanggup. Semayang subuh lewat tak apa, asalkan anak ni tak menangis. Kan? Sanggup kita susah, biar kita masalah pun semayang subuh lambat. Tapi asalkan anak ni dapat susu dia. Padahal salah tu semayang subuh lambat tu kan. Tapi dah demi anak menangis, menangis tu bukan menangis nak mati, menangis nak susu je. Tapi kita sanggup susah. Sehingga langgar arahan Tuhan. Itu masalah lah tu. Jangan sampai buat macam tu lah. Tak elok. Nak katanya kita punya sanggup susah payah demi orang yang kita sayang ni. Nabi SAW dia punya susah payah lebih daripada kita. Sebab contoh macam ni lah. Kita ada anak kecil umur 2 tahun ke baru pandai berjalan, aktif, pandai berlari sikit kan. Pantang turun kereta je nak letak jalan. Ui, risau betul kita. Kita nak buka kereta tu kalau boleh tengok. Betul-betul pegang tangan ni tak nak terlepas. Sebab dia ni memang jenis tu. Kan? Aktif. Ada yang kita buat main apa unggun api dan saja-saja pergi buat barbecue. Budak ni manalah geti api tu panas. Tak panas kan? Buat barbecue seronok. So budak ni sikit nak pergi ke api. Kita punya larang tu kita pegang dia kepit dia semua sekali. Dia sampai gigit tangan kita. Dia nak juga pergi ke api. Cantik malam nampak. Merah macam tu kan. Dia nak pergi. Kita dia punya larang dia jangan main. Tapi dia tak faham. Dia gigitnya kita, dia pukulnya kita. Kita tak. Kita sanggup pegang dia. Biarlah dia gigit pun. Asalkan dia tak pergi ke api tu. Risau. Kita sanggup derita demi dia. Betul tak betul? Nabi SAW. Kerisauan dia terhadap kita. Nabi ni sampai tahap. Dia tak nak kita masuk api neraka. Bukan api barbecue tu. Api neraka tu. Jadi kalau boleh. Dia sanggup susah demi orang lain. Kalau kita ingat yang cerita Taif tu, mungkin saya pernah cerita, terus usap pernah ramai cerita kan. Sehingga malaikat datang offer nak hempap orang Taif dengan kejahatan yang diorang buat kepada Nabi. Tapi Nabi boleh balas baik. Nabi kata tak apa, sabar malaikat, sabar. Diorang ni tak tahu. Aku berharap satu hari nanti akan lahir daripada orang Taif ni, yang mereka ni boleh bantu kat aku sekarang. Tak apa. Aku berharap satu hari nanti akan lahir daripada sulbi mereka ini, keturunan-keturunan yang boleh menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Luar biasa tu. Orang bukannya memburukkan Nabi dekat Facebook. Orang baling batu sampai berlumuran darah ni. Yang kita dah tahu cerita tu kan, yang sampai berkocak darah dalam kasut. Tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayang. Berdarah dia pun dah sakit dah ni. Ini sampai berdarah tu sampai mengalir satu badan. Takkanlah Zaid bin Harisah nak tipu kita sampai over. Nak cerita Nabi tu sakit macam tu. Sekarang ni Zaid Harisah bagi tahu macam tu. Anak angkat Nabi ni. Nak kata sampai berlumuran darah. Mana aksiden yang sampai darah memancut-mancut lah kot. Sampai masuk, sampai dalam kasut. Sampai berkocak darah Nabi. Tak nak bayang kita rasa. Cuma ibu pakai kasut getah. Buah air dalam tu. Bunyi dalam tu. Ni air tu darah. Tak nak bayang. Betul ke? Dah ni Zaid Harisah bagi tahu, kita percayalah. Mana orang balik batu besar ke batu kecil ke whatever, tapi sampai macam tu sekali Nabi. Tapi Nabi boleh relax, kata malaikat pun tak, malaikat punya tak sabar. Malakul Jibal, malaikat yang menjaga gunung ni. Dia kata, ya Muhammad, kalau ni kecelakaan yang orang Taif buat dekat engkau, izinkan kami mengangkat Akhbasain, gunung-gunung besar setinggi yang ada di sekitar Mekah Taif ni. Gunung-gunung Akhbasain, gunung-gunung tinggi ni. Kami nak angkat, kami nak humban, kami nak hempap ke atas penduduk Taif. Nabi kata sabar, malaikat sabar. Mereka ni tak tahu, mereka dapat berita yang buruk pasal aku. Dapat berita palsu daripada Mekah. Kan?
Nabi kata, tak apa, aku berharap satu hari nanti lahir daripada sulbi mereka, daripada keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah dan tak syirik kepada Allah. Ibu-ibu lahir antaranya, lahir Muhammad bin Abdullah As-Saqafi daripada Bani Saqif, daripada orang Taif. Orang-orang yang akhirnya menyampaikan dakwah ke benua India, Pakistan, Bangladesh. Ramai Islam dekat situ tu. Ulama-ulama besar. India, Pakistan ni semua ni. Mana datangnya? Antaranya daripada dakwah orang-orang Taif ni. Yang keturunan yang lahir selepas keturunan yang jahat-jahat yang baling batu kepada Nabi ni. Orang ni yang juga akhirnya menyampaikan dakwah. Keturunan mereka tu yang baik-baik. Luar biasa tu ibu ayah semua. Sebab apa? Sebab Nabi ni azizun alaihi ma'anitum. Nabi ni terlalu berat merasakan penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Sebab tu Nabi SAW, dia pernah satu hari menangis. Menangis sehingga malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Kenapa ni yang menangis sampai macam ni sekali? Ya Muhammad, sebab aku risau umatku masuk neraka, aku risau sangat. Jibril terus jumpa Tuhan. Ya Allah, Muhammad menangis kerana risaukan umatnya. Akhirnya Allah beritahu kepada Jibril. Jibril terus sampaikan kepada Muhammad. Beritahu, ya Muhammad, kalau siapa-siapa yang kau rasa kau nak keluarkan daripada neraka, kau keluarkan. Maka Allah beri satu kekuasaan kepada Nabi, itu namanya syafaat. Kalau Nabi nak pilih, tak Nabi bagi syafaat. Walau kita berdosa macam mana pun, kalau Nabi kata, ya Allah, tolong maafkan dia, maafkan dia. Allah kata, Muhammad, kau pilih siapa yang kau nak, kau bagi syafaat, bagi syafaat. Cumanya, kita macam mana nak letakkan diri kita untuk mendapat jadi pilihan Nabi itu. Maka kita kena carilah jalan-jalan untuk dapat syafaat Nabi. Antaranya, paling mudah, selawat. Itu paling mudah, eh. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu selawat yang paling mudah. Selawat yang panjang-panjang banyak lagi. Tapi mungkin susah sikit kan. Ni yang paling mudah. Soalnya dah berapa kali kita selawat hari ni? Tu bertanya sekejap. Dah cukup belum 100? Kalau belum, sebelum keluar daripada pintu coklat tu cukupkan 100. Sebab kita bulan Rabiul Awal ni. Kalau tak bulan ni, ni sambil kita ceramah ni nak habis lagi 5-10 minit ni. Cukup 100 sebenarnya. Cukup. Saya daripada kereta saya parking nak sampai sini, ibu-ibu, 60 kali. Sengaja saya buat, bukan nak bagi tahu saya dah selawat 60 kali, nak bagi tahu sampai Allahumma salli ala yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sengaja saya nak test. Nak bagi tahu 100 kali tu senang-senang je boleh buat. Kan? Minimum 100. Kalau boleh buat 1000 kali, masya-Allah. Tapi kalau tak buat langsung, inna lillah. Ibu-ibu ayah semua, ini paling senang nak dapat selawat. Nak dapat syafaat Nabi dengan selawat. Susah sikit nak dapat syafaat Nabi apa? Susah sikit, tapi tak ada susah pun. Supaya nama kita tersenarai di kalangan orang yang Nabi nak pilih ni untuk Nabi bagi syafaat. Ikut sunnah tu susah lagi. Ni senang sikit lagi. Tapi susah sikit daripada selawat. Setiap hari kita akan dengar benda ni 5 kali sehari. Azan. Apa kaitan azan dengan syafaat? Doa lepas azan tu. Berapa ramai orang yang sanggup doa lepas azan? Susah sikit lah, panjang sikit kan doanya. Yang spesifiknya ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ibu ayah cuba tanya anak-anak kita, siapa yang hafalnya betul-betul? Kalau ada effort untuk hafal skrip ni dapat syafaat ni. Siapa yang ada lesen ini, jumpa polis selamat. Contohlah kita kata, semua orang apply lesen ni. Nak ada logo polis ni, mana kalau tak pakai seatbelt, tak apa. Contoh. Tunjuk je kad ni, tak pakai seatbelt, okey. Berebut orang nak buat kad ni kalau boleh. Syafaat, contoh. Kad syafaat. Kan? Mana siapa yang bayar sikit lagi, boleh dapat logo yang kedua. Bukan logo seatbelt je. Logo boleh guna telefon masa memandu. Jadi bila kereta tahan polis je, tunjuk je kad ni. Okey, polis lepas. Sebab dia ada logo seatbelt dengan logo boleh pakai telefon. Mana dia kena ada effort untuk nak dapatkan lesen tu. So lesen kita nak dapat syafaat Nabi. Supaya Nabi menjadi sebab kita ada silap ke, ada dosa yang kita buat ke. Tapi kerana kita ada lesen ni. Lesen syafaat ni. Kita boleh lepas daripada azab tu. Dunia, pada masa akhirat. Doa tu je. Isunya lah orang tak nak ambil lesen tu. Susah, Ustaz. Susah kata.
No charge, free admission. Apa lagi? Bahasa Melayu boleh tapi kurang kualiti sikit. Mana mungkin Nabi boleh bagi tapi nama dia lah-lah sikit lah. Ha, senang cerita macam tu lah. So Nabi nak yang betul-betul ada effort ni, Nabi yang terawal ni. Macam kita lah kan. Orang bagi anugerah. Anugerah kita last sekali. Ya Allah. Kan? Macam malu rasa terima last sekali macam tu kan. Unless yang last sekali tu yang paling grand lah. Kan? Sagu hati dapat kepada nama tu keluar dulu. Yang grand last sekali. Tapi kalau akhirat nanti, yang lah-lah kali tu masih biasa lah. Yang awal tu yang paling best. Sebenarnya kena hafal ni. Doa lepas azan ni. Selawat pun kena hafal. Kena baca Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah sejahteralah pada Muhammad. Kan tak best tu? Sejahtera tu bukan makna yang sebenar Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud Allahumma salli ala Muhammad? Allah selawat pada Muhammad. Macam tak ada makna kan? Itu sekadar pengiktirafan. So kita kena baca betul-betul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita baca ni pula Allahumma rabbaha zihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Kalau tak baca yang tu tak apa Ustaz. Okey, yang ini yang poin utamanya. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ الْمَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ. Oh, poin utamanya apa? Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, iaitu kedudukan yang tertinggi dalam syurga. وَالْفَضِيلَةِ, kelebihan, kemuliaan, bangkitlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Kalau kita tak boleh hafal bahasa Arab tu, apa yang bahasa Melayu tu lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab ini Nabi minta ibu ayah semua. Nabi minta ni, satu sebab Nabi nak merendah diri. Allah memang berjanji akan bagi tempat dalam syurga dan beri wasilah yang Nabi seorang yang boleh dapat tempat tu. Sebab kita semua insyaAllah nak masuk syurga ni. Cuma kita takkan dapat wasilah. Maknanya yang executive suite tu kita takkan dapat. Kita akan dapat yang superior. Ataupun deluxe. Ataupun store. Tapi syurga lah, syurga eh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi executive suite tu, wasilah itu hanya Rasulullah SAW seorang je dapat. Nabi kata, aku akan dapat tempat ni yang aku seorang Allah sediakan untuk aku, namanya wasilah. Aku harap sangat lepas azan, tolong selawat kepada aku dan tolong doakan supaya aku dapat tempat ni. Ya Allah janjikan kepada aku. Siapa yang selawat dan doakan aku dapat wasilah ni, dia dapat syafaat aku. Nabi sebenarnya bukan tak percaya Allah. Satu, Nabi nak merendah diri. Yang kedua, Nabi sebenarnya nak tengok effort umat Nabi yang sanggup doakan Nabi sebab Nabi nak bagi syafaat dia benda ni. Itu je. Macam saya, macam contohlah, kita nak ambil orang interview. Kita nak sikit effort daripada dia. Boleh je panggil tak hantar resume, tapi tak sengaja suruh hantar resume. Itu pun nak tengok siapa yang ikut format resume yang betul, contoh. Kita nak tengok effort. Sebab nanti supaya mudah sikit dekat interview. Ni kalau resume pun nak menyakitkan hati, saya nak minta kerja, ada tak? Surat itu je dibagi kita, alamat, tak ada nama, tak ada apa, tak ada. Interview lagi lah sikit hati kita, tak ada effort langsung. Tapi ni ada, cantik gambarnya ada, bagi alamat semua elok semua. Kita nak sikit effort je. Kita pun semangat lah nak jumpa dia masa interview tu. At least masa interview dia tak perform, at least kita terkesan dengan resume dia punya effort, kerajinan dia untuk buat tu. Kan? So Nabi nak tengok effort kita je. Memang semua Nabi nak bagi syafaat ni. Cuma Nabi nak tengok siapa yang utama yang Nabi nak bagi. So kita harap kita listkan nama kita masuk dalam tu. Buat nombor dua ni pula. Dia susah sikit daripada yang pertama. Pertama selawat je. Yang kedua ni Nabi suruh selawat dan doa wasilah. Jangan tertinggal selawat tu ya. Kena selawat. Kalau negara Arab, mereka azan. Habis azannya, La ilaha illallah. Dia akan selawat kat mic tu. Kita dengar dekat corong speaker tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia sebut kat situ. Lepas tu doa. Ha, kita ada doa lepas azan tapi terlupa masuk selawat tu. Ha, so kena masukkan selawat tu sebenarnya. Siapa yang sini production, TV ke apa ke, terus masukkan selawat dekat awal tu. Okay. Nombor tiga, nak dapat syafaat Nabi. Sebab Nabi ni memang dia terlalu ambil berat terhadap penderitaan kita. So Nabi nak bagi syafaat.
Nombor tiga, susah lagi. Apa dia yang sebut tadi? Ikut sunnah. Susah kan? Yang lagi susah? Buat sunnah senang, tapi bukan senang. Kan? Bukan senang ya. Pakai apa? Pakai selipar kanan dulu, buka selipar kiri dulu. Senang ke susah? Siapa yang buat benda tu tadi? Masa nak lepas selipar. Kan? Benda tu senang aja. Kalau Ustaz, sama, tak ada efek apa pun, sama. Dulu tetangga. Betul. Cuma Nabi sengaja je bagi benda macam tu. Supaya nak tambah pahala. Muka pakai kasut selipar pun ada kaitan. Masuk tandas, keluar masuk kaki kiri kanan, masuk masjid. Benda-benda senang. Tapi bukan senang nak buat. Okay? So, susah lah jawapannya. Okay, susah lagi apa? Tapi syafaat Nabi ni. Cepat, ibu. Lambat pula petang ni. Jawapan dia, pergi ziarah Nabi. Pergi ziarah Nabi tu. Okey, saya rasa saya beranggapan semua yang ada kat sini semua dah pernah sampai. Okey. Kalau belum, harap ataupun dah sampai, nak pergi lagi, betul tak? Nak pergi lagi. Kan? Cuma rasa nak pergi New Zealand dulu tahun ni. Tak apalah, taklah salah pergi New Zealand tu. Tapi menjadi satu kesalahan kalau belum pernah pergi ziarah Nabi. Belum pernah. So kita mengabaikan Nabi daripada ni. Tapi kalau ada bajet lebih, memang setiap tahun pergi. Ada orang memang dia setiap tahun dia pergi. Sebab dia dah allocate bajet macam mana pun, aku nak berjalan mana-mana pun, aku takkan miss untuk pergi ziarah Nabi. Kalau aku pergi beli ziarah anak dekat Oxford, aku nak ziarah Nabi. Nabi lebih utama daripada anak. Sebab anak aku belum tentu bagi syafaat. Nabi confirm boleh bagi syafaat. Sebab Nabi kata, siapa yang ziarah aku masa aku mati, dia menziarahi aku masa aku hidup. Siapa yang menziarahi aku, dia berhak mendapat syafaat aku. Tapi ini susah sikit lah. Mungkin setahun sekali, mungkin tiga tahun sekali, mungkin seumur hidup sekali. Susah sikit, tapi siapa yang sanggup, dia akan dapat. Sebab tu ada orang dia susah payah bekerja ni, purpose dia bekerja bukan sekadar untuk nak support living cost dia, sara hidup dia. Tapi memang dia dah target, aku tak tahu macam mana pun aku nak pergi ziarah Nabi SAW. Bukan pergi umrah semata-mata ya, sebab di samping umrah tu ada ziarah. Ziarah tu bukan ziarah Taif, bukan ziarah Hudaybiyah, bukan ziarah muzium. Ziarah tu maksudnya ziarah Rasulullah SAW, tu yang paling utama. Sebab tu kita rasa excited nak pergi tu, sebab nak ziarah Nabi dulu. Nak ziarah Rasulullah SAW, sebab dia nak bagi syafaat tu. Di Mekah memanglah ada Kaabah, tapi Kaabah ni benda yang tak hidup. Memang dia berkat, dia ada keistimewaan Kaabah ni yang kita kena duduk kat Multazam semua tu, perlu merapatkan dada semua, nak berdoa, bermunajat semua, ya. Tapi dia tak sama feeling, sebab yang kita pergi kat bawah kubah hijau tu, orang ini hidup di dalamnya. Sehingga pelbagai perbincangan ulama Nabi itu tidak mati. Malah ada hadis yang sangat dekat dengan kita. Nabi kata, roh aku setiasa akan dikembalikan kepadaku apabila umatku memberi salam dan berselawat kepadaku untuk aku jawab salamnya. So kan setiap saat orang berselawat dan bagi salam dekat Nabi. Kalau bukan kita yang bagi salam, ada orang lain. Kalau kita habis semayang, orang ni start semayang. Lepas negara kita semayang, negara ni pula start semayang. 20 every second takkan miss ada orang bagi salam dekat Nabi. Especially dalam tahiyat lah. Assalamualaikum yuhan Nabi. Dan Nabi akan jawab salam. Nabi tu hidup sebenarnya dalam tu. So kita pergi ziarah Nabi tu, memang Nabi hidup sebenarnya. Cuma kita yang tak dapat. Allah ada kelebihan-kelebihan yang Allah bagi yang kita tak tahu apa rahsia yang ada di dalam tu. Yang orang boleh ziarah masuk dalam makam, dia tak dapat tengok jasad Nabi tu, apa Nabi buat. Wallahu a'lam. Tapi kalau buka perbincangan-perbincangan ulama, orang mati syahid pun hidup, apatah lagi Rasulullah SAW. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un, Allah sebut. Walakin la tash'urun. Jangan kamu menyangka, jangan kamu mengatakan orang-orang yang mati berperang pada jalan Allah itu mati, sedangkan mereka itu hidup. Ini mati syahid, perang. Bukannya Rasulullah. Rasulullah lebih daripada itu. Allah nak bagi keistimewaan. Tentang apa nikmat yang Nabi sedang terima di bawah tu. Lepas tu kita kena pergi ziarah Nabi SAW. Duduk dekat Raudhah tu, kena rasa Nabi hidup. Kita sedang duduk dengan Nabi kat sebelah tu. Cuma soalannya, Allah beri kita peluang pergi. Ini yang pergi ya, yang sedang ada dekat sana. 3-4 hari kita spend time duduk dekat Madinah.
Tapi berapa lama je kita boleh duduk dekat kubah hijau tu? Berapa lama kita boleh habiskan masa stay dekat situ? Memang raudhah tadi duduk lama, bergaduh, berebut semua. Tapi boleh je duduk kat luar makam kubah hijau tu. Nak duduk dekat-dekat situ mungkin crowded, polis halau. Duduk jauh-jauh sikit tapi menghadap makam. Berapa lama kita boleh stay menghadap kubah hijau tu? Tetap juga kita nak balik berjanji dengan suami nak makan sama-sama ke hotel lah, apa, shopping semua kan. Kita ada 3-4 hari saja. Soalan ini saya sentiasa tanya pada diri saya. Setiap tahun saya pergi sana, alhamdulillah 24 bulan pun saya akan pergi insya-Allah. Baru je balik haji hari tu kan. Ni pergi pula sebab ialah memang untuk antara tanggungjawab kita nak kena bawa orang dan seumpamanya. Tapi saya tetap menyalahkan diri saya. Tuhan beri engkau peluang setiap tahun pergi dapat jumpa Nabi 3-4 hari ini saja. Yang kau tahu Nabi tu bawah kubah hijau, sebab akhirat nanti engkau takkan tahu Nabi tu kat mana engkau nak cari. Sekarang ni kita tahu Nabi ada bawah kubah hijau, tapi kita memilih untuk pergi tempat lain. Sedangkan Allah beri kita peluang berpuluh tahun untuk hidup, untuk buat benda lain tu. Allah bagi kita masih 3-4 hari, itu pun kita fail. Apatah lagi yang tak pernah pergi langsung, yang tapi boleh pergi tempat lain. Sepatutnya dia kena rasa satu kesalahan yang sangat besar. Sebab tu ibu ayah tolong pesan kepada anak kita, menantu kita yang suka berjalan sana sini, duk upload gambar Cameron Highland, Genting Highland, Legoland, Disneyland. Semua land dia pergi, jangan lupa pergi Holy Land. Pergi tanah suci ni. Sebab menjadi satu kesalahan. Sebenarnya kalau dia pergi tempat lain, sebab selagi Nabi ada di bawah ni, sebelum ditiup sangkakala yang kedua, Nabi akan tunggu kita kat situ. Siapa pun dia, jahat macam mana pun dia, pakai skirt pendek, sembahyang tak pernah cukup, pernah minum arak, buat benda dosa yang paling besar pun, insyaAllah pergilah ke Madinah, dia boleh jumpa kubah hijau ni. Dia boleh jumpa dan dia tahu Nabi ada situ. Walau siapa pun dia hari ni. Akhirat nanti, walaupun kita sembahyang banyak, sedekah banyak, kita belum tentu tahu nak cari Nabi kat mana. Kita harap kita mampulah dapat cari Nabi dan Nabi kenal serta Nabi lambai kita dengan semua yang kita buat hari ni. Kita harap macam tu dengan selawat kita. Sebab tu tolong cari peluang bulan Rabiul Awal, selawat tu lebih, bagi salam tu lebih, kena buat benda ni supaya kita boleh letakkan kita di kalangan senarai yang Nabi boleh bagi syafaat. Sebab ini Nabi Allah offer. Kenapa? Kerana Nabi ada satu karakter azizun alaihi ma'anitu, Nabi tak nak kita susah. Yang kedua, harisun alaikum, Nabi ni terlalu inginkan kebaikan. Nabi terlalu tamakkan kebaikan kepada kita. Maka segala nikmat kita dapat hari ni, ibu ayah kita perasan, buat benda kecil dapat pahala banyak. Umat lain tak dapat benda ni. Siapa yang berniat satu kebaikan, kan Nabi sebut dalam hadis kan, siapa yang berniat satu kebaikan, Allah telah tulis satu kebaikan bagi dia. Dia belum buat lagi. Apabila dilakukan kebaikan tersebut, maka digandakan ke 10 ganjaran pahala. Siapa umat lain dapat benda tu? Kalau bersedekah, ibarat 7 tangkai menumbuhkan 100 biji benih, digandakan 700 kali ganda. Baca Quran, Nabi kata satu huruf digandakan kepada 10 ganjaran. Aku tak kata alif, lam, mim, tapi aku bagi tahu alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif, lam, mim dapat 30 ganjaran. Bagi salam, assalamualaikum dapat 10, assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 ganjaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 ganjaran. Ampun dosa, senang. Orang dulu buat salah, Bani Israel, kita dah pernah bincang dulu kan, Bani Israel buat dosa, bunuh diri. Umat Nabi Muhammad buat dosa, minta ampun, taubat. Kalau dosa-dosa kecil, semayang fardu ni dosa-dosa kecil, Allah ampun. Apa-apa dosa yang kita buat pertengahan antara dua solat tu, solat yang berikutnya menjadi penghapus kepada dosa-dosa kecil yang sebelumnya. Kita berzikir lepas semayang, hapus dosa. Ucap amin lepas baca Fatihah, hapus dosa. Berzikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil aziz, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Tiga kali, ampun dosa. Ini semua kerana apa? Kerana sifat kedua Nabi, harisun alaikum. Nabi terlalu tamakkan kebaikan kepada kamu. So segala benda baik kalau boleh dapat kepada kita, termasuklah satu malam lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar tu, umat lain tak dapat. Sebab apa? Sebab harisun alaikum. Nabi ada karakter ni, yang terlalu inginkan, terlalu tamakkan kebaikan kepada kamu. Dan yang terakhir sekali, last sekali, Nabi ada karakter yang ketiga. Dan karakter ini ulama sebut, ini adalah sifat Allah. Tapi Allah mencemaduli, Allah beri sifat ini kepada Nabi. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf dengan rahim ini sifat Allah. Sampai macam itu sekali, Allah recognize Muhammad itu. Sebab itu ini bukan orang biasa. Jangan kata ini budak kampung. Tak.
Raufur Rahim adalah sifat Allah. Allah bagi sifat itu kepada Nabi SAW. Nabi itu terlalu belas dan kasih kepada orang-orang yang beriman. Mana sebab itu Nabi apa sahaja benda, Masya Allah, bagi. Semua kalau boleh, sebab tu kita, walaupun Nabi dah wafat, Nabi dah meninggal dunia, kita tetap boleh dapat macam-macam kelebihan. Kalau kita betul-betul gunakan Nabi tu dengan selawat. Sebab tu selawat yang kita baca, ulama' karang-karang selawat tu, yang panjang-panjang tu sebenarnya khasiat selawat tu. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi adawaiha. Allahumma salli ala salatan kamilah. Allahumma salli ala salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat. Salat selawat munjiah, selawat tafrijiah, selawat syifa, selawat fatih. Macam-macam jenis selawat. Depan tu selawat, belakang tu khasiat ataupun kesan selawat tu. Memang betul. Istimewanya Rasulullah SAW, dengan kita puji dia, kita bukan sekadar dapat pahala, kita dapat macam-macam kesan daripada kita memuji Nabi itu. Sebab Nabi ini, bagi orang yang beriman, Nabi terlalu kasih, terlalu belas, terlalu kasihan. Segala-galalah, semua kebaikan Nabi nak dapatkan untuk kita semua. Maka sebab itu, ibu ayah, semua ayat ini mungkin kita hafal dan masih sama, kita faham intisari itu yang menjadikan kita orang yang mengidolakan, mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 129 Allah bagi tahu, kemudian jika mereka berpaling engkar daripadamu ya Muhammad, mana orang Arab ke atau siapa saja yang bukan Arab pun, katakanlah cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, kepadanya aku berserah diri, dan dialah yang mempunyai arasy yang besar. So jangan sampai Nabi berpaling, Nabi tinggal kita sebab kita tinggal Nabi. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Jangan sampai Nabi merajuk, tak apalah. Engkau tak nak selawat pada aku, tak apalah, aku tak payah bagi syafaat. Tak apalah, kau tak nak ziarah aku, tak apalah, nanti aku bangun di padang mahsyar nanti, kamu pandai-pandailah untuk cari syafaat lain kalau kamu boleh cari. Tak apalah, kalau kamu berpaling tak suka aku, tak apa, aku pergi. Allah ada. Jangan sampai Nabi cakap macam tu dekat kita. Sebab tu jangan abaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja untuk hari ini. Minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, saya nak buat satu iklan. Hari Sabtu nanti, 16 November, saya organise sekolah Noble Kids. Saya ada sekolah kanak-kanak tu, kindergarten, play school, Islamic preschool ni. So kita organise satu program dengan kerjasama company saya Najah. Kita buat program kat Masjid Kota Damansara, tak jauh lah 20 minit daripada sini. Kita buat Smart Parents Gathering. Mana siapa nak masuk cuti sekolah ni kan. So mak ayah ke nak buat cucu ke apa ke, dia bawa. Kita ada Smart Parenting Talk. Kita ada Parenting Talk daripada Coach Zaid Muhammad. Dia sekarang ada slot dekat IKIM. Kalau siapa yang dengar radio IKIM, ada slot dia tentang parenting ke ibu bapa. Macam mana nak manage anak, macam mana bahasa, gaya, cara nak respon. Bagus benda ni. Dan persediaan nak menghadapi cuti sekolah. So kita nak, kita harap Coach Zaid Muhammad boleh guide kita apa kita nak buat untuk anak-anak cuti sekolah ni. So saya akan jadi moderator program tu, supaya kita, anak kita, menantu kita boleh dapat guidelines untuk jadi parents yang smart lah, insyaAllah. So budak-budak kecil kita tinggal kat luar, dia ada program dia orang, ada colouring contest, dia ada archery kat luar. Free admission, tak payah bayar apa-apa, pergi. Dan saya cadangkan ibu ayah boleh pergi ataupun boleh beritahu anak menantu ke sepi area-area sini, Petaling Jaya ni ke, Subang Jaya, boleh terung pergi ke Masjid Kota Damansara, bermula 8.30 pagi hingga 11.30 sahaja. So ada makan-makan, semua free lah, mana yang ada lah. Siapa nak bawa makanan ke, nak potluck pun boleh juga, nak beli si lemak ke apa ke, dialu-alukan kalau nak bawa pun tak ada masalah. Kita share-share gathering ke ibu bapaan di samping untuk nak dengar ceramah tentang keibubapaan daripada coach kita Zaid Muhammad. Dia pakar smart parenting. InsyaAllah Sabtu ni, Masjid Kota Damansara. Masjid Kubah Kuning. Dinding kuning. Okay, insyaAllah Sabtu ni 16 November, 8.30 pagi hingga 11.30 insyaAllah. Itu sahaja, minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Subhanallah.